Anda masih bersama saya, Haini Sandra, di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, usai reses yang dilakukan para anggota DPRD Jabar beberapa waktu lalu, didapat salah satu poin penting dari aspirasi masyarakat yang ditampung, yaitu dampak COVID-19 secara ekonomi maupun psikologis. Wakil Ketua DPRD Jabar Ahmad Ru'yat pun menegaskan, kebijakan gugus tugas atau Satgas harus dipertajam untuk membantu masyarakat. Hasil reses rapat anggota DPRD Jawa Barat yang telah disampaikan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu menghasilkan salah satu poin penting, yaitu dampak COVID-19 yang dirasakan masyarakat secara ekonomi maupun psikologis. Wakil Ketua DPRD Jabar Ahmad Ru'yat menegaskan, dari laporan fraksi-fraksi usai reses disimpulkan, kebijakan gugus tugas atau Satgas harus dipertajam untuk membantu masyarakat. Dirinya pun terus mendorong agar persiapan penggunaan vaksin betul-betul akurat dengan memperhatikan aspek keamanan dan kehalalan. Dengan begitu dihasilkan vaksin yang membentuk imunitas setiap warga. Yang penting, yang pertama tentu dengan dampak COVID-19 ini masyarakat merasakan bagaimana secara ekonomi maupun secara psikologis, ya kan. Dan ini kebijakan tentu gugus tugas harus dipertajam untuk membantu masyarakat. Kemudian yang kedua juga terkait dengan berbagai program-program, baik masalah kesehatan, masalah pendidikan, yang secara detailnya itu dilampirkan ya dalam penyampaian pembacaan laporan fraksi-fraksi terkait dengan hasil reses. Ahmad Ru'yat pun menyatakan hasil reses tersebut telah disampaikan ke gubernur untuk dibaca dan diikuti gubernur karena merupakan aspirasi yang diterima langsung melalui dialog antara anggota DPRD dengan masyarakat di masing-masing dapil. Hasil reses tersebut pun menjadi bahan dalam program Musrenbang. Budi Hartati, Bandung TV.